Hello guys. Hello guys ah. Bukan Dudes and Dudettes ah. Aduh. Hello Dudes and Dudettes, this is Razor Dude yang kembali lagi dengan channel YouTube aku. Okay, hari ni video lain daripada yang lain sikit. Sebab apa? Hari ni aku bukan buat video gameplay atau apa-apa. Hari ni aku akan buat video vlog di mana aku akan tunjuk dekat hangpa kereta idaman aku. Okay, iaitu Mercedes A180. Okay, 180. Okay, ya nampak ni. Guys, baik guys, akhirnya guys, sudah sekian lama guys. Dia guys, ini guys versi, orang kata versi 2013 kot, tak silap aku. Sebab ni bukan yang latest punya, tapi ya, tapi kereta ni design dia macam nak dekat ala-ala AMG A45 lah. So aku ambil yang A180. Okay, nampak ni. Tapi aku bagi modified balik. Depan ni bagi nampak AMG A45. Okay, nampak eh. Ya, aku bagi nampak macam latest lah. Bagi nampak garang. Sebab design ni garang guys. So aku ambil design ni. Nampak. Baik. Ni lampu dia guys. Dia punya tu guys, garang guys. Dia punya skirt, dia punya skirt kereta ni guys, hitam. So tak lama lagi aku akan letak spoiler, spoiler hitam lah. Bagi nampak macam spoiler stock Mercedes punya style tu. Bagi nampak garang sikit. Hari ni dia macam yalah, ala-ala factory punya style lah kan. Macam tak disentuh apa lagi, tak dimodify apa lagi lah. Cuma depan tu je lah. Lampu dia guys. Tayar masih marvelous. Okay, masih marvelous. Ya, exhaust ada kat sebelah ni. Exhaust ada 4 way, tapi ada satu exhaust yang fake. Okay, yang ini memang ada satu. Nampak tau, ada satu. Yang ni aku rasa fake punya kot. Biasalah Mercedes kan. Weh, ada kot. Dia buat dua. Setengah Mercedes dia fake tau. Aku tak tahu apa motif Mercedes buat exhaust fake. Nak bagi nampak apa, nak bagi nampak sporty lah kan. So keberapa yang nak tahu lebih detail pasal kereta ni, aku tak buat tau. Sebab ada yang channel YouTube yang lebih detail lagi menceritakan tentang kereta ni. Aku just nak tunjuk briefly apa yang kereta idaman aku. Dan aku pun dah memiliki kereta ni. So ya, yeah. Okay, mari kita tengok dalam pula. Buka pintu. Alright, ni dia punya pintu. Okay, apa dah, ada apa? Ni dia punya tingkat-tingkat apa semua. Ni side mirror, ni kunci. Okay, semua ni standard lah kan. Tapi dia bulat, dia buka arah ni guys. Lalunya macam ni kan, tapi dia buka macam ni. Mari kita masuk dalam. Dalam dia pula, bila masuk driver seat, kita akan nampak ni guys. Ni steering dah. Tapi yang ni guys, ni cover ni aku beli guys. Aku beli dekat dekat Shopee. So taklah nampak lama sangat. Bekas-bekas cap-cap jari yang kala-kala steering dia punya kulit tak nak terkeluar semua, tak nampak dah lah. Sebab kita dah pasang cover ni kan. So ala-ala nampak macam design carbon fiber. So logo Mercedes kat sini. So ada strip sikit-sikit ni kan, macam racing lah kan. Ala-ala racing lah kan. So ya, mari kita tutup dulu. Kita buka dulu. Mana kunci aku? Okay, sorry. Dah, kunci dia. Ni keychain dia. Ni halawak. Mari kita buka guys. Buka ikon dulu. Panah Allah. Janganlah kau lupa. Jangan kau lupa, okay? Jangan lupa diri bila dapat kereta ni dah, Reza. Betul. So ni dia punya, kita punya meter, bila tekan minyak apa semua, minyak reverse apa semua. So kat sini aku nak abang kat hangpa kan, kereta Mercedes ni A180 ni, dia punya gear bukan, dia tak ada kat sini tau gear dia. Dia ada kat sini. Nampak ni. Nampak tak? Dia punya gear dekat sini. So dia macam ala-ala nak bagi signal lah. So aku handbrake kat sini tau. Kena tarik. Nampak lampu merah tu. Maksud dia dah habis. Kalau nak handbrake kena tekan.
Nampak ni. Boleh keluar merah tu, nampak. Ha, berarti nak tarik balik. Kita kita nak tarik. Ha, nampak tak handbrake dia tak ada kat sini, dia tak tarik. So, kalau nak reverse, tekan dah. So, bila kita reverse, kat sini dah ada LCD screen guys. So, bila kita reverse senanglah nampak. So, bila aku pulas steering ni guys, kuning tu akan gerak sekali. So, kita akan tahu lah siapa yang, pada siapa yang tak reti nak parking reverse, ni amat membantu guys. Disebabkan ni, aku dah macam senang sikit dan rasa selamat lah. Ni semua tepat tekan nak ni lah, kat radio apa semua lah kan. Ni nak jawab phone ni volume kan, tapi zaman bila nak guna kereta punya phone dia punya sistem kan. So dia punya aircon yang ni, okay, dia ala, dia nampak kat sini macam nampak lama sikit, tapi who cares man, it's Mercedes man, Mercedes. So kat sini cara nak control benda ni, kita ada macam analog macam game kan, tau. Contoh ha, okay, aku nak tukar radio, pulas. Ha, pulas. Okay, ni audio tau, maksud dia ni radio. So kalau kita nak tukar balik ke depan, tolong naik atas kanan, nak tengok video boleh tapi tak ada video, sistem internet apa semua, navigation. Lepas tu kalau nak tekan, kena tekan ni lah. Okay, ha? So bila navigate dia, dia akan keluar GPS. So kalau nak back, tekan back ni. Oh tak, dia kena tekan tengah guys. Woo! Tak biasa. So just masuk enter, just tukar je lah. So dia interior macam ni guys. Ni passenger seat guys, passenger seat. Okay, dashboard ni, tu ada aku punya mask. Bag aku nampak modern, I like it, tak nampak lama sangat. So siapa yang naik dengan aku, aku rasa paling selesa seat sebelah aku lah. Yang ni tengok atas dalam. Okay, kotak sikit, biasalah tu, bukan first hand kan. 2000 berapa tu kita ni, lama dah. So ni analog, ni tempat cup holder, aircon. Ini shift pedal guys, kalau hampa nak main manual, apa nak race mode kan. Ni gear turun, ni gear naik. Mantap guys, nampak racing kan. Lepas ni kalau nampak aku, jangan try aku, nanti hampa makan habuk aku. Sorry. So feeling kat dalam ni asa best. Untuk passenger, untuk driver seat asa macam hang duduk dalam kokpit kapal terbang dengan aircon, nampak macam macam aircon kapal terbang tu. Macam pulas-pulas sikit kan, tengok dia punya aircon ni macam ni tau. Ni kalau nak tutup sini. Lepas tu macam aircon kapal terbang lah. Sebiji lah. Kan selalu yang hampa jumpa kat atas ni kan. Ni mirror bila hampa buka. Lampu on sekali, kalau lampu tutup. Kan. Phone pun record dengan phone lah, Ferrari. So ya, kat atas ni macam biasa reading light, belakang ni lampu on sekali. Apa nampak tak? Nampak lah kan. Okay, tutup lah balik. Tutup, dia delay sikit lah. Jom kita tengok belakang punya seat. Adakah selesa? Adakah selesa untuk dinaiki? Aku cuba dulu. Sorry guys, ni tripod aku kan, biasalah content creator kan, sorang-sorang dah tu. Memang ada kena. Inilah best friend hang. Okay, kita tutup. Okay, apa kita bila kat belakang ni, kita macam seat ni kan ada lubang kan. So kita macam nampak, Reza nak ambil rambut dia. Woo! Aku macam, jangan kacau aku, kang accident ni hang juga kena. Benda tu tau. So ni terkeluar cover sikit. Biasalah tu, kuat sangat. So kat sini tak ada apa. Nak letak apa, duit siling apa punya, apa-apa lah barang dia, macam ada satu ruang lah kat sini. So agak okey lah, tapi bagi aku kan, kalau siapa kaki tinggi, aku rasa depan ni kan, cakap weh, depan sikit deh. Dia pun depan sikit. So kaki aku tinggi, so aku macam ketinggian aku 1.7 lebih tengok. So kat sini tempat armrest kan. Kita bila armrest, kita ada cup holder buka macam tu. Alright, very nice. Okay,
macam tu, okey. Agak moden. Ah, so kita macam aku suka. Pasalnya kereta macam ni tak ada kan tau buka benda ni. So siapa yang bawa kawan, make sure belakang ada dua orang je, jangan tiga. Kalau tiga memang dia tak boleh, takkan pun dia nak duduk atas ni kan. Ha. So agak roomy jugalah, tapi kan tak boleh lama-lama, aku takut kaki aku krem. Jenis yang tinggi-tinggi, kalau apa yang pendek-pendek, rendah-rendah tu memang sesuai lah jadi passenger untuk kereta ni. Okay, belakang pun nice, interior pun semua modern lagi. Okay, jom kita keluar. Aduh. Belakang pula. Belakang mentak. Interior belakang ni memang luas lah. Kalau nampak nak letak luggage ke apa, memang sebab belakang ni memang luas lah. Cuma bila nak masuk ya kat sini tau, sini dengan sini macam kepit kan tau. Tapi di sebalik luar ni, sebalik benda ni ada ruang. Tu patut dia buat macam besar sikit lah, macam potong lah. So, kot apa, beg aku besar tak lepas. Tapi bila masuk dalam muat kan. So ya, yeah, okay, just nice lah. Aku yang nak bawa pun bukan, okay, aku pun family tak ada lagi. Barang pun nak tak ya, apa tripod aku ya kan. So ya, yeah, this is my car guys. So benda ni takkan berjaya lah kalau tanpa sokongan daripada hampa, kawan-kawan aku, dan terutamanya parent aku, abah aku, mak aku yang banyak membantu, dan penyokong-penyokong aku yang selalu support aku tak kira masa dan konten apa yang aku buat, hampa tetap ada untuk support aku. Parent aku yang support dengan kerjaya aku dan bantu untuk meringankan sedikit beban. Dan yah, memang aku hargai mak pak saya yang comel dan handsome, okay, dan penyokong yang awesome. Dudes Army, you are the best. Dan kawan-kawan aku yang sentiasa support lokal, terima kasih guys kepada siapa yang beli merchandise aku apa semua. Memang hampa merealisasikan impian seorang YouTuber Malaysia ni yang tak seberapa ni. Walaupun aku tak sehebat gamer-gamer yang luar sana, tapi aku dapatlah juga merasa dan memiliki lah kereta aku ni, kereta idaman aku ni, iaitu Mercedes A180. Walaupun bukan AMG A45, tapi ini pun dah sudah memadai dan ngam untuk aku yang bujang seperti aku ni, yang nak membunti kepada hampa semua, iaitu gamer Malaysia boleh berjaya guys. Bukan tak berjaya, memang boleh berjaya guys, cuma nak tak nak ya. Ha, so kepada siapa yang support aku dari bawah sampai sekarang, hampa memang steady. Dan ya setakat situ saja video untuk kali ni. Aku harap apa suka video ni. Apa, jangan lupa like and comment down below apa pendapat pada video ni. 3K like untuk konten seterusnya. Subscribe pada siapa yang baru datang, dan share kepada siapa yang rasa nak share kepada kawan-kawan pun, kata Reza Dik sudah memiliki kereta idaman dia lah, mari kita tengok apa dia kereta dia. Ha, macam itulah kita share. So kita jumpa di video akan datang. Okay, bye.